Demensia bermaksud penyusutan dari segi kemampuan minda. Ini turut merangkumi masalah kehilangan ingatan, kekeliruan, perubahan kepribadian dan penurunan kemampuan berfikir. Demensia juga dianggap sebagai satu proses penuaan yang normal dan tidak dapat dielakkan. Sebahagian daripada pesakit demensia kurang atau tidak berupaya melakukan aktiviti-aktiviti harian. Mereka juga sukar untuk menyelesaikan masalah atau mengawal emosi. Malah turut memerlukan penjagaan dan pemantauan yang rapi, terutama daripada orang sekeliling. Pada tahun 2023, warga emas diramalkan bakal meliputi sekitar 15% daripada jumlah penduduk negara ini. Seiring dengan pertambahan populasi warga emas, penyakit demensia dijangka akan meningkat sehingga 312% menjelang tahun 2050. Peningkatan sebanyak 3 kali ganda ini secara tidak langsung menunjukkan Malaysia menghadapi negara penuaan dengan pantas. Menurut Alzheimer's Disease Foundation Malaysia, faktor persekitaran dan gaya hidup turut menyumbang kepada peningkatan kes demensia di Malaysia. Persoalannya, adakah rakyat Malaysia bersedia menghadapi situasi ini?